Nama saya Hatun Sarhan. Saya mahasiswa berasal Turki yang sedang belajar di Universitas Riau. Saya senang berada di Universitas Riau karena Universitas Riau berada di lingkungan yang hijau. Universitas Riau adalah universitas negeri yang berdiri sejak 1 Oktober 1962. Para pendiri Universitas Riau disebut juga the founding fathers, di antaranya Kolonel Kaharudin Nasution, Suman HS, dan Dr. Andes Sutan Balia. Universitas Riau berada di jantung Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru. Kota dengan semboyan bertuah yang memegang teguh nilai adat dan budaya Melayu Riau. Masyarakatnya terkenal ramah dan terbuka. Kota Pekanbaru dijuluki kota bersih. Banyak fasilitas dan transportasi umum yang masih tertata dengan baik. Banyak pusat hiburan dan perbelanjaan yang menyediakan barang-barang berkualitas. Banyak makanan khas dari Pekanbaru, seperti lempok durian, bolu kemojo, dan berbagai olahan ikan. Sebagai universitas yang terakreditasi B, Universitas Riau kini kian maju, terutama sejak meraih peringkat ke-9 se-Indonesia berdasarkan UI Green Metric Ranking of World Universities, atau peringkat 217 perguruan tinggi terbaik di dunia yang memiliki komitmen dalam tata kelola lingkungan hidup kampus. Hal ini ditandai dengan tingkat kehijauan kampus, penanaman pohon, dan adanya hutan arboretum yang memiliki beraneka ragam tumbuhan langka serta berbagai jenis satwa yang dilindungi. Tidak cukup sampai di situ, prestasi juga diraih Universitas Riau dalam publikasi website universitas, jurnal ilmiah internasional, dan penelitian. Universitas Riau menduduki peringkat ke-5 se-Indonesia versi penilaian Webometrix dan peringkat ke-20 berdasarkan Ristek Dikti dari 3.320 pendidikan tinggi se-Indonesia, serta peringkat ke-19 berdasarkan lembaga pemeringkat dunia yang bernama Scopus. Hal ini sejalan dengan cita-cita Universitas Riau menjadi universitas riset yang world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan visi menjadi universitas riset yang cemerlang, berbasiskan pengembangan sumber daya kawasan perairan dan budaya Melayu tahun 2035. Universitas Riau semakin berbenah. Universitas Riau memberikan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dan ilmu pengetahuan yang berguna baik skala nasional maupun internasional. Kami yakin seluruh sivitas akademika akan memiliki banyak peluang untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mengembangkan skill di sini, sehingga bisa berperan aktif dalam pembangunan negara kita tercinta. Terdapat 9 fakultas yang ada di sini, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ekonomi, lalu juga ada Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Fakultas Pertanian. Fakultas Kedokteran. Dan Fakultas Hukum. Ada juga program studi ilmu keperawatan. Selain program sarjana, Universitas Riau juga menyediakan program magister dan program doktor. Dengan tenaga pengajar yang kompeten, dari internal Universitas Riau maupun hasil kerjasama luar negeri. Sedangkan dalam hal sarana belajar, Universitas Riau memiliki 5 lokasi kampus. Kampus utama seluas 350 hektar, yakni Kampus Bina Widya. Kampus Tempat Timur Agobah. Kampus Manjaskes. Kampus Fakultas Kedokteran dan Kampus Purnama Marine Station Dumai. Dalam penyediaan sarana pendidikan, Universitas Riau selalu meningkatkan pelayanan terbaiknya. Sebagai contoh, perpustakaan di Universitas Riau memiliki sistem yang canggih dan modern. Banyak fasilitas yang lengkap dan memadai di kampus Universitas Riau ini. Laboratorium di setiap fakultas. Wisma Universitas, apartemen mahasiswa, gedung pertunjukan, waduk, sarana ibadah, ATM Center, sarana transportasi bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian banyak kantin dan banyak taman di sini. Ada jogging track. Ada pemandangan indah butterfly bridge. Ada pusat komputer. Laboratorium bahasa. Pusat karir dan kewirausahaan yang menghimpun usaha-usaha maupun bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa. Juga ada fasilitas olahraga, dan gedung Grand Gasing Millennium sebagai auditorium kampus. Selain itu, Universitas Riau juga menyediakan taman digital untuk civitas akademika. Universitas Riau juga pernah dipercaya oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi PKSPTN Wilayah Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan KKN Kebangsaan tahun 2015. Universitas Riau juga mengembangkan unit bisnis. Ada rumah sakit, Alfres bergerak di bidang penerbitan, stadion mini, gedung Sutan Balia, bookstore, dan masih banyak lainnya. Dalam bidang perencanaan, Universitas Riau saat ini akan melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan kemajuan yang ada di lingkungan Universitas Riau. Bidang kerjasama, Universitas Riau sudah menjalin berbagai kerjasama, baik itu dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri, khusus untuk di luar Asia Tenggara. Universitas Riau juga sudah menjalin kerjasama, misalnya dengan Ibaraki University dari Jepang, Skodep dari Swedia, Kyoto University, ZMT Bremen dari Jerman, dan Gendong University. Ditambah lagi, ada banyak sekali beasiswa yang bisa diterima di Universitas Riau ini. Beasiswa dari pemerintah Provinsi Riau dan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Universitas Riau, good!
Universitas Riau, good. 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 Good.